kamu akan terima kadnya nanti. Tolong pastikan nama, nomor IC, nomor kad pengenalan di dalam kad ini semua lengkap dan betul. Kalau ada apa-apa kesalahan, tolong bagi tahu kami akan betulkan segera. Paham ya? Oke, untuk semua penerima vaksin dos 1 dan dos 2, ada apa-apa masalah lepas suntikan? Ada yang rasa pening, rasa jantung laju, sesak nafas? Tolong angkat tangan ya. Semua oke? Oke, semua oke. Oke, tuan-puan nanti kalau ada apa-apa masalah di rumah, sama ada dos 1 ataupun dos 2, kamu boleh rujuk bahagian belakang kad vaksin ini. Dia ada senaraikan kesan-kesan sampingan vaksin dan tindakan yang perlu kamu lakukan sekiranya ada kesan sampingan di rumah. Oke ya. Oke, tuan-puan, yang bahagian yang di highlight warna merah ini adalah kesan sampingan yang teruk. Yang ini kalau ada tanda-tanda yang tersenarai di sini, kamu kena terus pergi ke hospital ambil rawatan. Dos 1 ataupun dos 2. Oke, apa kesan-kesan dia? Saya terangkan sedikit ya. Dia ada sesak nafas, rasa bengkak di bagian tekak ataupun muka, rasa jantung laju, rasa ruam ataupun gatal-gatal di seluruh badan, dan rasa lemah badan dan pening. Oke, kalau ada tanda-tanda begitu, tuan-puan, tolong terus pergi ke kecemasan. Jangan tunggu lama ya. Untuk penerima vaksin yang bawah 18 tahun, sekiranya ada apa-apa kesan sampingan yang tersenarai di belakang sini, tolong bagi tahu ibu bapa ataupun penjaga kamu dengan kadar yang segera. Boleh paham ya? Oke. Untuk penerima vaksin dos 1, nanti kamu dapat kad nih, kad vaksinasi ini. Tolong jaga bagus-bagus, jangan hilangkan ya. Sekiranya tuan-puan tidak bawa kad vaksin ini masa temu janji dos 2, sama ada tertinggal ataupun hilangkan, kami tidak akan berikan kamu kad yang baru lagi. Oke ya? Untuk dos 1, kad ini sangat penting ya. Kalau kamu hilangkan, nanti masa dos 2, kamu tidak akan dapat terus sijil digital kamu. Jadi kamu akan guna dulu kad vaksin ini untuk rujukan kamu. Boleh faham ya? Oke. Untuk dos 1, nanti kamu boleh tengok di bawah maklumat kamu. Dia ada tulis temu janji dos 2. 12 hari bulan 10. Di sebelah tarikh itu nanti dia akan ada tulis masa temu janji. Nanti kamu tengok ya. Oke. Kalau kamu dapat di dalam MySejahtera masa temu janji tidak sama dengan kad vaksin, ikut temu janji dalam kad vaksin. Jangan ikut yang dalam MySejahtera. Oke. Oke. Untuk dos 2 pula, kad ini sama juga macam dos 1. Tolong cek balik nama kamu, pastikan kad yang kamu terima itu adalah kad kamu sendiri. Oke ya. Bagi tuan-tuan yang tidak ada MySejahtera untuk dos 2, kamu boleh pakai kad vaksin kamu ini untuk apa-apa urusan rasmi. Oke, okay. Untuk dos 2 sahaja, kad ini kamu sudah boleh laminate supaya dia boleh tahan lagi lama lah. Kad ini dia ada mengandungi maklumat yang lengkap tentang vaksin kamu. Jadi kamu boleh pakai kad ini untuk apa-apa urusan rasmi. Walaupun kamu ada MySejahtera dan kamu sudah dapat sijil digital, tolong jaga kad kamu. Sebab mana tahu kamu pergi mana-mana tempat yang tidak boleh buka MySejahtera, kamu akan gunakan kad vaksin ini sebagai rujukan kamu sudah divaksin. Boleh paham ya? Oke, okay. Untuk di MySejahtera dos 2, kamu akan terima sijil digital kamu selepas 14 hari. Oke, okay? Jadi kamu hanya boleh pakai kad vaksin kamu sementara lah. Jadi sudah dapat kad vaksin nanti, sudah dapat sijil digital, tidak perlu sudah kamu tunjukkan kad vaksin kamu lah. Ya, oke. Okay. Sijil digital yang kamu akan terima lepas 14 hari adalah begini ya. Kamu boleh cek di bagian profil kamu. Oke, okay. Dia akan jadi warna kuning. Kalau sekarang kamu cek, dia masih warna putih. Selepas 14 hari, dia akan jadi begini. Sekiranya sijil digital tuan-tuan tidak keluar selepas 14 hari, kamu boleh buat aduan di bagian helpdesk MySejahtera. Nanti dia akan bagi maklumat, dia akan buat pembetulan. Oke, okay. Tapi urusan dia memang mengambil masa yang lama. Ya, jadi kalau ada apa-apa masalah, kamu guna sahaja dulu kad vaksin yang kamu terima itu. Boleh faham ya? Oke, okay, untuk semua penerima vaksin, ada apa-apa mau tanya? Dos 1 ataupun dos 2, boleh angkat tangan? Ya, ya. Oke, okay, saya akan edarkan kad vaksin kamu, nanti kamu boleh ambil di depan ya. Terima kasih.